Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Penantian panjang akhirnya dibayar puas meski baru satu episode yang tayang. By the way, enaklah yang dapat early access nonton 4 episode sekaligus. Awak apalah ya kan? Oke. Moon Knight mungkin akan mengekori jejak kesuksesan Loki. Episode pertama ini tidak butuh waktu lama buat bisa masuk ke konflik utamanya. Dan alter ego Stephen Grant jadi awal yang mengagumkan. Sebelum akhirnya kita dibawa menapaki alter ego lain seperti Mark Spector, Mr. Knight, dan tentunya Moon Knight, Priest of Council. Scene awal memperlihatkan sosok pria dengan salah satu lengannya terdapat tato timbangan, memecahkan sebuah gelas dan pecahan tadi dimasukkan ke dalam sepatu miliknya. Yap, sosok ini adalah Arthur Harrow yang diperankan Ethan Hawke, tokoh antagonis di series Moon Knight. Cuma ada satu catatan yang sedikit menggelikan di sini. Ini kesalahan kecil sih dan ya terlihat jelas. Ketika Arthur memasukkan kakinya ke sepatu tersebut yang sebelumnya sudah dimasukkan serpihan pecahan gelas kaca. Sepatu itu punya desain sedikit terbuka di area tumitnya. Nah, di sini terlihat pecahan tadi itu kayak menghilang. Hanya terdengar sound effect kaca pecah saja. Hal ini bukan hal yang besar, cuma penggunaan visual effect sebenarnya bisa membantu detail-detail kecil seperti ini agar tampak real. Tapi di sisi lain, MCU berani ambil langkah nih, membawa tokoh minor dalam komik Marvel sebagai salah satu musuhnya Moon Knight. Dan kalau dilihat dari sepanjang episode 1 ini, MCU merubah latar belakang tokoh Arthur Harrow. Arthur dikenal sebagai ilmuwan gila dan sadis dan tanpa kekuatan dalam komiknya. Dan semua itu berubah, perannya tidak seperti di dalam komik. Di scene berikutnya, salah satu tokoh pengantar Moon Knight, alter ego bernama Stephen Grant. Ya, seorang pria lemah, sedikit urakan yang bekerja di toko souvenir museum. Dan sekali lagi, tokohnya telah diubah MCU. Stephen Grant dalam komik adalah jutawan dengan penampilan rapi, bukan seperti di series ini. Oke, di sini terlihat Steve dengan sengaja melakban pintu apartemennya dan mengikat kakinya saat tidur. Bahkan dia juga menabur pasir sebagai pijakan kaki dekat tempat tidurnya. Kondisi ini relate dengan dirinya yang selalu tiba-tiba pergi ke sebuah tempat, petualangan hebat yang dialaminya yang sampai saat ini ia masih menganggap itu hanyalah mimpi. Nah, kondisi tidak wajar ini sebenarnya masih jadi pertanyaan yang belum terjawab tuntas. Apakah Steve memang menyadari dirinya sleepwalking selama ini? Atau kondisi tertentu yang membuatnya melakukan hal tersebut? Atau justru ini dilakukannya atas saran dari bantuan program Staying Awake? Tepat di scene malam setelah Steve untuk pertama kalinya kita menyaksikan rutinitas kerjanya sebagai staff souvenir museum. Hello, and welcome to Staying Awake. Nah, kembali ngebahas program Staying Awake, masih jadi pertanyaanku, program ini sebenarnya untuk apa sih? Apakah salah satu fungsinya dan alasan akhir Steve mulai bertingkah seaneh itu? Sampai-sampai mengikat dirinya. Tapi hal ini justru bertolak belakang dengan prinsip staying awake atau artinya tetap terjaga. Steven seharusnya tidak boleh tertidur. Makanya dalam scene ini, perintah suara itu meminta Steven untuk melakukan berbagai kegiatan. Salah satunya memecahkan teka-teki. Bahkan ia juga diminta untuk membaca buku agar dirinya tetap terjaga. Dan menariknya, dari semua buku, Steven lebih tertarik dengan buku Sejarah Mesir Kuno. Yang sekali lagi, alter ego ini menunjukkan sikap alam bawah sadar Steven adalah sikap Mark Spector atau Moon Knight. Dan bukan cuma museum atau buku mitologi Mesir Kuno, ada banyak detail-detail berkaitan tentang Mesir di sini. Salah satunya adalah miniatur artefak kapal Mesir Kuno di dalam akuarium, di mana kapal tersebut adalah simbol pengantar jiwa seseorang yang sudah mati ke kehidupan selanjutnya. Nah, detail kecil yang sekali lagi menegaskan kalau konsep afterlife sedang dibicarakan dalam series Moon Knight ini. Dan hubungan terkait lebih mendalam mungkin bakal dijabarin selengkapnya di episode selanjutnya.
Singkat cerita, di tengah tidur, tiba-tiba ia terbangun di hamparan luas Bukit Hijau dengan kondisi muka yang semula berantakan seakan tulang mulutnya bergeser dari posisinya. Entahkah ini mimpi atau emang dirinya berpindah tempat dalam waktu yang sangat singkat, di mana ketika Steven tertidur, tubuhnya sudah kembali diambil alih atau dikuasai oleh Mark Spector. Ya, perlu kuperjelas kembali, kalau Mark Spector menderita DID atau Dissociative Identity Disorder atau kepribadian ganda. Ia punya beberapa alter ego, beberapa diantaranya adalah Steven Grant, Mr. Knight, dan Moon Knight. Next, sebuah benda kecil berwarna emas dalam saku jaket Steven, Scarab Beetle. Sebuah simbol siklus kehidupan abadi di mitologi Mesir kuno. Nah, dibarengi suara lantang Khonsu yang didubbing F. Murray Abraham. Di antara scene tersebut, Khonsu juga sempat menampakkan dirinya. Nah, entah dari mana asal Scarab Beetle tadi, tapi dilihat dari konflik yang terjadi setelah Steven akhirnya bertemu dengan Arthur Harrow, tampaknya dirinya yang lain, yaitu Mark Spector, sudah melakukannya. Dan kondisi Steven yang akhirnya sadar dalam kondisi tulang mulut bergeser itu disebabkan karena Mark sebelumnya disekap dalam menara bangunan yang terlihat dalam scene dan memilih terjun keluar untuk menyelamatkan diri dari pasukan Arthur. Dua Amamit! Kemudian, untuk kali pertamanya, Arthur Harrow menampakkan diri dengan kekuatannya. Arthur di komik dan di serial cuma punya persamaan, yaitu sama-sama jadi pusat perhatian, dan lokasi di sini sama seperti dalam komik, yaitu Jerman. Di mana dalam komik, Arthur sang ilmuwan gila banyak melakukan eksperimennya di Jerman. Nah, perbedaannya di sini, khususnya di scene ini menampilkan dirinya Mbak Anubis. Anubis adalah dewa berkepala serigala yang bertugas mengukur berat timbangan baik dan buruk seseorang. Sementara Emmet yang terus disebutkan Arthur adalah dewa pemakan roh seseorang yang timbangan hatinya tidaklah murni. Steven Grant at the gift shop. Yeah. Will you return the scarab? All right. Oke, lanjut. Steven pun terjebak di sana. Arthur menginginkan Scarab itu kembali. Namun tubuh Steven bak dikendalikan oleh alter ego lain. Ya, Mark Spector. Seperti yang ditegaskan Khonsu sebelumnya, ia meminta Steven untuk membiarkan tubuh tersebut dikendalikan oleh Mark. Dan dari sini bisa sedikit dipahami, DID yang dialami Mark tidak seperti Kevin Wendell Crumb di film Split. Kesadarannya memang masih dikuasai Steven, tapi sebaliknya, tubuhnya bisa dikendalikan oleh alter ego lain. Bisa dikendalikan oleh Mark Spector, bisa Mr. Knight, atau bahkan Moon Knight. Dan hal ini ternyata berbuntut panjang. Pertempuran sekejap mata, dirinya berhasil mengalahkan semua pasukan pesuruh Arthur Harrow dan akhirnya membawanya kembali bangun dari alam mimpi yang terlihat nyata tadi. Masih belum dipahami Steven dengan kondisinya, setelah ia mengetahui dirinya tidak mengingat kejadian apapun yang dialaminya, selain dia hanya mengingat sebelumnya dia tidur kemudian terbangun dari mimpi buruknya. Yang padahal, faktanya Steven sudah pergi selama 2 hari lamanya. Hal ini diketahui sejak ia harusnya pergi kencan dengan seorang wanita yang ia temuinya di museum. Selain itu, hal-hal lainnya pun pelan-pelan disadarinya, seperti sirip ikan hias yang tiba-tiba tumbuh utuh dan hingga sebuah telepon genggam yang disimpan di sebuah dinding apartemennya. Yang ia mendapatkan ada banyak panggilan tak terjawab, 2 diantaranya ada nama Layla dan juga Dukem. Layla di serial ini masih belum bisa dipastikan apakah Layla yang sama seperti dalam komik Marvel, karakter dalam semesta X-Men bernama Layla Miller. Sementara di deretan nama-nama aktor Moon Knight, aktris bernama Mei Kalamawi tersebut berperan sebagai Layla El Fawley, bukan Layla Miller. Ya, kita lihat aja. Bisa aja MCU merubah nama karakternya atau emang itu bukan Layla Miller. Oke, kemudian ada satu nama lagi di daftar panggilan tak terjawab tersebut. Dukem, alias Jane Paul Dukem. Atau sapaan akrab dalam komik Marvel adalah Frankie, tokoh karakter yang cukup dekat dengan Moon Knight. Dukem kerap diceritakan sebagai pilot dan sahabat karib Moon Knight. Dan sejauh ini belum diketahui siapa aktor yang akan memerankan tokoh Dukem tersebut. Steven, stop looking. Dan singkat cerita, Steven pun semakin tidak karuan melihat keanehan dalam dirinya. Di balik cermin, sosok bayangannya berbicara tapi tidak tampak seperti Steven yang ia kenal. Ya, itu adalah Mark Spector. Dan di sebuah koridor nan gelap, Khonsu pun akhirnya menampakkan diri dengan sangat jelas. Yang sekali lagi kehadiran Khonsu di awal ini mungkin untuk kembali menyadarkan Steven agar membiarkan tubuh tersebut dikendalikan oleh Mark Spector. Karena Mark lah yang tahu membuat dirinya berguna dan kuat. Dan Mark juga lah yang bisa membuat dirinya berubah jadi Moon Knight.
Seperti yang terlihat dalam satu scene, setelah akhirnya Steven yang mengira pertemuannya di Jerman dengan Arthur hanyalah mimpi, ternyata bukan. Ia pun bertemu kembali dengan Arthur di museum. Bahkan dalam satu kesempatan, Steven akhirnya dicoba untuk ditimbang kemurnian dirinya, meski faktanya Arthur tidak bisa melihat itu karena ia menyadari Steven dan jauh dalam dirinya penuh dengan kekacauan. Kekacauan yang dimaksud adalah ada banyak alter ego yang menguasai satu tubuh dan sulit untuk dinilai kemurniannya. Nah, kejar-kejaran Steven dengan Emmett si pemangsa berujung dengan serah terima tubuh Steven dengan Mark. Dan pada akhirnya tubuh tersebut berubah sebagai Moon Knight untuk pertama kalinya, sosok utama dalam series ini. Moon Knight episode 1, menurutku ini melebihi ekspektasi. Kelas yang sama seperti Loki tapi kemasannya sedikit menyerupai The Falcon and the Winter Soldier kemarin. Tokoh Moon Knight di tangan aktor Oscar Isaac adalah keputusan yang cerdas. Dan untuk kesekian kalinya, Marvel menggandeng sutradara indie yang namanya belum terdengar luas untuk dipercaya menggarap series skala besar seperti MCU ini. Sejauh ekspektasiku, 6 episode Moon Knight ya berfokus sama pengenalan debut tokoh Priest of Khonsu ini. Tampaknya konfliknya tidak terlalu luas, mungkin ada satu tokoh pengantar yang nantinya bakal muncul seperti serial-serial MCU yang sudah-sudah jadi jembatan tokoh utama di serial itu untuk masuk ke semesta MCU fase 4 ini. Menurut kalian bagaimana episode 1 Moon Knight ini? Boleh share aja di kolom komentar, dan kalau kalian ada teori atau mungkin detail-detail yang kulewati, boleh sharing aja biar semua orang tahu. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya. Kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu, aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap negatif, dan jangan lupa jaga jarak.